أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kepujian, dan di atas segala inayah dan hidayah yang Allah kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini dan hari ini dan tengah hari yang mulia ini, kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah untuk kita dapat berada pada hari yang ke-25 Ramadhan dalam keadaan masa yang begitu pantas berlalu, tuan-tuan, yang mana hanya tinggal lebih kurang 4 hari lagi Ramadhan akan pergi berlalu meninggalkan kita. Kalau mengikut kepada para salafus salih yang terdahulu, bila mereka berada dalam fasa penghujung Ramadhan seperti ini, ini adalah masa dan saat yang paling genting. Sebagaimana kalau tuan-tuan tengok dalam perlawanan bola sepak, bila tuan-tuan tengok, saya sebut bola sepak lah tuan-tuan ni, pasal semua kita ni suka tengok bola sepak. Sepak bola tak pandai tapi tengok okey, pandai-pandai. Jadi nak sebutkan bahawa bila kita tengok dalam satu pertandingan, bila dalam keadaan dua perlawanan pasukan itu mendapat mata yang sama dan hanya berbaki pada ketika itu beberapa minit sebelum whistle ditamatkan perlawanan tersebut, setiap di antara pemain, bahkan yang menonton itu juga merasa berdebar bahawa pentingnya masa yang akan berakhir itu, yang mana masa yang akan berakhir itulah yang akan menatijahkan perubahan keputusan kumpulan mana yang akan menang. Itu satu perumpamaan yang saya nak bawa di sini, tuan-tuan. Begitulah hal keadaan orang mukmin bila duduk di penghujung Ramadan. Pada masa yang genting inilah masa yang paling bernilai dan berharga buat mereka, yang akan menentukan natijah sama ada kita keluar daripada Ramadan diberikan pengampunan dosa ataupun kita keluar daripada Ramadan dibebaskan daripada api neraka ataupun sebaliknya. Yang mana Nabi SAW menyatakan kepada kita dalam hadis, raghima anfu man adraka ramadan thumma salakha qabla an yaghfirallahu lahum. Celakalah bagi orang-orang yang dipertemukan pada bulan Ramadan ini. Siapa yang doa? Jibril alaihissalam. Siapa yang mengaminkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, Jibril menyatakan bahawa celakalah orang yang bertemu pada bulan Ramadan pada saat di penghujung sebelum berakhirnya Ramadan, mereka telah pergi meninggalkan Ramadan itu sebelum sempat Allah mengampunkan mereka. Sebab tu kalau orang mukmin bila duduk dalam fasa macam ni, Allah tertanya-tanya, kita buat amal ni Allah terima ke tidak? Kita bertaubat dan minta ampun pada Allah dalam 25 hari yang telah berlalu ini, Allah Ta'ala makbulkan ataupun tidak? Ini menjadi titik-titik pertanyaan yang selalu bermain di minda orang mukmin. Dalam masa yang sama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepentingan yang ada dalam ciri-ciri orang yang beriman ini adalah penekanan mereka tentang nilai sifat istiqamah. Tuan-tuan, saya nak sebutkan pada tengah hari yang mulia ini berkenaan dengan orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ada satu buku saya terbaca dituliskan, Kaifa Taksibu Lailatul Qadri, macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar. Orang kita, tuan-tuan, kalau sebut Lailatul Qadar, pertama mereka cari tanda-tanda. Bila nak tahu Lailatul Qadar, dia kena tengok tanda-tanda dulu. Nak tengok tanda-tanda, dia tunggu pokok sujud, dia tunggu dengar batu ataupun pokok berzikir, air berhenti dan tak berjalan. Ha, tanda ni, tuan-tuan, kalaulah benar pun berlaku, dia tak berlaku pada orang awam macam kita.
Kalau Allah nak beri pun Allah beri pada orang-orang tertentu, dan kes seperti ini sangat ganjil. Kalau kita tunggu macam tu, tidur tuan-tuan, tengok malam ni malam ganjil ni, selak tirai, tengok pokok rambutan depan rumah tak sujud lagi. Tak sujud, kita pun tak sujud lah. Ya, nak tunggu benda-benda pelik berlaku, maka ini tidak, bukan sikap sebagai seorang yang mukmin dan seorang yang bertakwa. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan orang-orang yang dikatakan dia boleh mendapat Lailatul Qadri adalah orang yang dia hanya datang dalam bulan Ramadan ini dia nak cari malam itu saja. Sebaliknya, orang yang memperolehi kemuliaan Lailatul Qadar adalah hamba-hamba Allah yang telah pun didatangkan padanya bulan Ramadan ini, yang mana dia menyembah Allah dan mencari redha Allah pada bulan Ramadan dan pada malam Al-Qadar. Bukan dia mencari malam Al-Qadar untuk mendapat redha Allah. Ada beza. Ada orang dia hanya nak cari malam Al-Qadar, kalau dia dapat lepas itu dia tak hidup dah malam lain. Tetapi berbeza dengan orang yang bertakwa, dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan dia adalah untuk Allah redha atas perbuatan dan pekerjaan amalan dia. Sebab itu tuan-tuan dan dikasihi sekalian, antara yang disebutkan oleh para ulama silam kepada kita, antaranya yang saya nak sebutkan, bila Allah Taala turunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ayat ini, bila seorang anak murid Imam Syafi'i, dia datang jumpa Imam Syafi'i. Dia tanya, wahai Imam Syafi'i, apa yang kau faham daripada ayat ini? Kita kalau baca, maksudnya Quran turun itu pada tak tu lah. Tapi Imam Syafi'i memahami satu benda yang lebih mendalam. Dia kata, wahai anak muridku, Allah telah memilih malam Al-Qadar sebagai malam penurunan Al-Quran. Dan pada malam itu dimuliakan malam tersebut dengan gandaan ganjarannya, dan dimuliakan kerana Quran yang mulia itu. Maksudnya di sini, orang-orang yang diberikan rezeki dan kurniaan untuk mendapatkan malam Al-Qadar, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang tidak meminggirkan Quran. Sebab Allah pilih malam Al-Qadar, Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, mesti ada sebab dan ada hikmahnya. Sebab itu kita tengok para salafus salih yang terdahulu, mereka dengan Al-Quran hubungan mereka sangat inti, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Berbeza dengan kita, kita hanya intim dengan Quran pada bulan Ramadan. Selepas Ramadan, Quran hanya tinggal sebagai koleksi di tempat-tempatnya sahaja. Sebaliknya, para salafus salih yang terdahulu, mereka ini pada bulan Ramadan adalah dijadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mereka tambahkan bacaan, khatamkan berkali-kali. Kerana apa? Selepas Ramadan, apa yang mereka baca dah ada di dalam minda dan hati mereka, tinggal mereka nak amalkan pada 11 bulan lepas Ramadan. Itu beza dia. Yang mana mereka baca, mereka memahami dalam Ramadan itu, supaya lepas Ramadan, apa yang mereka baca, mereka praktiskan. Apa yang telah pun mereka fahami dan mereka tadabbur daripada ayat-ayat yang dibacakan itu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak mendapatkan malam kemuliaan Al-Qadar, kita kena periksa dan muhasabah diri kita sejauh mana hubungan kita dengan Quran. Dari sudut Quran pada lisan sebutan kita, Quran pada sudut pengamalan dan akhlak kita. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahmahullahu ta'ala. Baik. Yang keduanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, disebutkan juga oleh para ulama silam, orang yang nak mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar adalah orang yang beristiqamah. Maksudnya tuan-tuan, seorang ulama Sufyan Al-Thawri, dia pernah cerita, Allah, kalau kita baca kisah ulama ni hebat tu. Sufyan Al-Thawri dia pernah cerita bahawa
diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi yang miskin, tuan-tuan. Abu Hurairah, Abu Zar, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, ini golongan ahli sufah yang miskin. Sehingga kan Abu Hurairah dia pernah cerita, kami ahli sufah pernah nak buka puasa, kami hanya ada 7 biji buah tamar yang nak dikongsi dengan 30 lebih orang. 7 buah tamar nak kongsi 30 lebih orang. Kita kotak tamar tu berkotak-kotak kat rumah. Tak larat nak makan bulan puasa ni. Banyak sangat kurma, Ustaz. Sebab tu kadang-kadang saya nak betulkan juga, tuan-tuan. Kita dalam bulan Ramadan, kita sebut, Ustaz-Ustaz banyak sebut buka puasa makan kurma. Orang utara ada banyak sebut kurma. Sebenarnya salah, tuan-tuan. Buka puasa makan tamar. Jadi orang Melayu kita faham kurma tu macam-macam ada. Kurma daging, kurma ayam, nasi kurma tu dimakan di belasan nasi itu. Kurma juga dia kata. Itu kurma lain, tuan-tuan ni. Kurma lain tu, tuan-tuan. Wayang. Yes, mahaja. Sebut kurma di badan saya. Baik. Jadi nak sebutkan hadirin yang dirahmati Allah. Pada ketika itu, Abu Hurairah, dia datang jumpa Nabi SAW dan dia mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saja kami ada. Sahabat kata, siapa di antara kamu nak bagi-bagilah. Dan dalam kocek setiap sahabat pun tak lebih daripada 5 biji buah tamar saja. Masing-masing bagi-bagi-bagi-bagi. Sehingga tinggal seorang sahabat, dia dah pernah bagi sebelum itu, tinggal sebiji tamar saja yang ada di sisi dia. Apa yang berlaku? Dia kata, aku tetap nak beri juga. Sebab ada di kalangan ahli sufah yang tak cukup lagi buah tamar untuk berbuka. Dia belah 2 buah tamar dia, dia bagi 11 orang lagi dia ambil. Kalau kita lah orang minta, kita tinggal sebiji saja. Nak bagi ke tak mau bagi, tuan-tuan? Bagi. Kita bagi biji saja lah. Aku dia punya buah tu kita makan. Maksudnya dibelah 2 dia bagi. Dia bagi, akhirnya bila ditanyakan bahawa kenapa engkau memberinya? Kerana aku ingin dijauhkan diriku daripada api neraka walaupun dengan separuh daripada buah tamar ini. Dia beramal dengan hadis Nabi SAW. Baik, yang saya nak sebutnya bukan cerita tu. Cerita Abu Hurairah, dia ni sahabat miskin. Abu Hurairah kata, 3 bulan dan beberapa bulan sebelum masuknya Ramadan, aku telah mengumpulkan duit aku. Duit ni maksudnya dirham. Dia simpan tabung duit dirham dia. Bila ditanyakan pada sahabat, apabila masuk pada 10 malam akhir, ternyata di sisi Abu Hurairah ada lebih kurang 20 dirham yang ada di sisi dia. Dia tanya, daripada mana kau dapat 20 dirham ini, wahai Abu Hurairah, sedangkan kau tidak memiliki duit yang sebanyak ini? Aku telah menghimpunkannya supaya aku dapat bersedekah pada bulan Ramadan. Allah, hebatnya. Kumpul duit tu bukan sebab nak beli kereta baru. Kumpul duit tu sebab niat nak sedekah pada bulan Ramadan, supaya aku ada sesuatu yang aku nak beri kepada Allah pada malam Al-Qadar. Aku rasa malu sahabat lain boleh bagi sedekah walaupun aku orang miskin, tapi itu tidak menghalang aku untuk aku juga bersedekah pada malam Al-Qadar. Sebab itu aku simpan duit ini supaya aku lebih banyak bersedekah pada 10 malam akhir. Ini mentaliti para sahabat. Kita makin hujung makin kurang bagi ke siapa dekat raya lah, tuan-tuan. Duit sampul raya dah banyak belanja. Fikir lagi nak balik kampung pun kena keluar lagi duit. Minyam lagi. Kan? Jadi nak ceritakan banyak belanja kita, kita masa hujung akhir ni makin kurang kita bagi. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka usaha juga untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Maksud di sini Abu Hurairah, istiqamah taat kepada Allah bermula daripada sebelum masuk Ramadan. Sebab itu orang yang Allah nak kurniakan kepadanya kemuliaan ini, malam Al-Qadar ini, Allah tak pilih orang yang dia pilih-pilih bulu dalam bulan Ramadan. Dia nak dapat malam Qadar, dia pilih hari-hari tertentu. Allah tak pilih orang sebegini. Allah pilih orang-orang yang benar ikhlas, yang menghidupkan sepanjang Ramadan ini, yang disebutkan dalam hadis Nabi, imanan wahtisaba. Dia duduk dalam Ramadan, yang dia nak adalah tambah keimanan dia,
dan yang genap adalah untuk Allah sahaja memberikan ganjaran bagi dia. Maka orang yang beristiqamah ini, Allah akan berikan kemuliaan kepadanya untuk dia bertemu dengan malam Al-Qadar. Saya pernah teringat Imam Syafi'i, dia pernah cerita pada anak murid dia, ada dalam kitab Diwan Syafi'i. Anak murid dia kata, tuan guru sepanjang hidup yang tuan guru ingat pengalaman jumpa malam Al-Qadar berapa kali. Imam Syafi'i ini umur dia tuan-tuan 50 lebih tahun. Dalam 50-an dah meninggal, maksudnya masih dalam usia yang muda. Dikatakan bahawa Imam Syafi'i kata, seingat aku lima sahaja. Dan hari-hari itu disebutkan hari-hari yang berbeza. Maksudnya, walaupun ditanya kepada beliau, ada jawapan pengalaman beliau pernah mendapatkan malam Al-Qadar. Agak-agak kalau anak kita tanya, abah, malam Al-Qadar itu apa? Kita pun ceritalah, berapa kali abah Al-Qadar? Senang kita tuan-tuan. Tak tahulah, tanya mak hang, dia ajak Lailatul Qadar. Itu contoh tuan-tuan ini. Nak sebutkan bahawa istiqamahnya Imam Syafi'i pada setiap tahun untuk mendapatkan malam Al-Qadar yang dia hanya ingat bahawa Allah menganugerahkan baginya adalah 5 malam, sedangkan berkemungkinan lebih daripada itu. Tetapi nak menyatakan di sini, sifat istiqamah itulah kunci ketaatan yang sebenarnya. Sebab itu Allah tak perlukan hambanya beribadat dengan jumlah yang banyak. Allah tak berhajatkan kita ni buat amal banyak dalam bulan Ramadan semata-mata. Tetapi Allah berhajatkan kita buat amalan walaupun sedikit dalam bulan Ramadan ini, tetapi amalan itu kita istiqamah. Itu lebih Allah Ta'ala sayangi dan Allah Ta'ala cintai. Sebab Nabi sendiri sebut, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah sayang daripada hambanya itu amalnya sedikit, tapi dia tak pernah tinggal. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dikatakan insan yang paling hebat lepas para Nabi dan Rasul. Sehingga kan Nabi kata dalam riwayat, kalau ditimbang amal dan iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh iman jin dan manusia sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu sampai kiamat, makanya saya akan lebih berat iman Abu Bakar. Anak dia, Asma binti Abi Bakar, anak perempuan, dia pernah tanya pak dia, abah, macam mana Nabi kata abah ni hebat sangat? Macam mana abah ni dianggap sebagai insan yang paling hebat daripada Nabi dan Rasul? Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, dia pun tak tahu pasal apa dia. Dia cuma jawab kepada anak dia, bila Allah perintahkan kepada aku satu perintah, aku dengar, aku faham, aku taat, aku buat, dan aku tak pernah meninggalkan dia. Macam tu. Bila aku dengar satu larangan daripada Allah, aku dengar, aku taat, dan aku meninggalkan amal itu, dan tidak pernah aku mengulanginya. Macam tu betul dengan kita. Berapa kali dah Ustaz cerita, solat duha, solat ini, sedekah ini, puasa ini, Allah, nak mula pun tak mula lagi. Bukan tuan-tuan lah saya hak duduk ceramah ni, bukan tak mula lagi. Kita mula pun tak laku. Kalau kita dah mula, persoalannya kita pernah tinggal ke tidak? Biasanya kalau kita nak mula, kita boleh mula. Tapi biasa yang mula tu mesti pernah kita tinggal. Sebab itu beza kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia tak kulun buat amal banyak-banyak. Bila dia dapat satu perintah, dia pegang, dia amal dengan satu yang sedikit itu. Tetapi yang membezakan dia dengan sahabat yang lain, dia tak pernah tinggalkan seumur hidup dia. Allahu Akbar. Itulah yang meletakkan bagaimana sehingga kan Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, Allah mengirimkan salam kepada kamu. Satu-satunya insan yang Allah kirim salam kepadanya masa dia hidup. Antara salah seorang daripadanya selain Khadijah, al-Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sampai menangis Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, apanya hebat aku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi inilah kemuliaan yang dikatakan ciri-ciri sifat istiqamah itu. Maksud di sini tuan-tuan, ada sebahagian ulama kata tanda-tanda orang yang memperolehi malam Al-Qadar, dan kata
sebagai ulama, antara tanda Allah berikan pengampunan dosa kepada kita dalam bulan Ramadan adalah lepas bulan Ramadan kita masih lagi dapat meneruskan amal-amal yang kita biasa lakukan dalam Ramadan ini. Kalau tuan-tuan biasa datang solat berjemaah sebegini ramainya, beginilah juga ramainya lepas Ramadan. Kalau kita biasa khatam Quran dalam Ramadan, lepas Ramadan pun kita khatam. Itu sebahagian kaul kata ulama, diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, dia kata itulah tanda Allah terima amal kita dalam bulan Ramadan. Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, mereka kata, kami kalangan sahabat Nabi, siapa yang boleh buat amal dalam bulan Ramadan dengan amalan yang baik, kami tak rasa ta'ajub, kami tak rasa pelik. Pasal memang bulan Ramadan Allah bukakan pintu syurga, rahmat tu banyak, sebab tu ramai orang nak buat benda baik. Tetapi para sahabat akan mengucapkan tahniah dan akan merasa ta'ajub, siapa yang lepas Ramadan dia masih lagi buat amalan seperti Ramadan, seumpama dia rasa sepanjang bulan itu adalah Ramadan bagi dia. Baru sahabat ta'ajub. Sahabat kata Abdullah bin Mas'ud, aku akan pergi kepada setiap orang-orang di kalangan pada zaman kami yang masih meneruskan amalnya pada bulan seperti mana Ramadan, kami ucapkan tahniah bagi mereka dan kami letakkan indikator tempoh itu selama 6 bulan. Nanya kita tu tak? Kalau tak sebulan boleh konsisten, tahan lagi 6 bulan cerai. 6 bulan tengok konsisten istiqomah ke tidak. Oi, payah tuan-tuan. Seandainya kami mendapati ada di antara mereka yang telah pun menghilang ataupun tak meneruskan amalnya seperti mana yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, kalau kami jumpa dia, kami ucapkan takziah. Takziah mana? Siapa mati? Tak ada siapa mati, takziah. Maksudnya itu ucapan sinis para sahabat kepada sezaman orang yang berada pada zaman mereka dahulu. Ya, sebab nak menunjukkan bahawa kekuatan itulah yang menentukan amal kita diterima pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, insan yang terpilih untuk mendapat kamal al-qadar selain istiqamah tadi adalah orang-orang yang tidak memberikan, orang-orang yang tidak, orang kata apa, merosakkan, mencemarkan kemuliaan Ramadan ini dengan perbuatan maksiat dan dosa. Sebab itu Nabi ada sebut dalam hadis yang begitu banyak, orang yang berpuasa yang Allah tak berhajatkan pada puasa dia, orang yang tak boleh meninggalkan qaulaz zuhur, kata-kata yang dusta, Allah tak berhajatkan pada makan dan minumnya, orang yang tak boleh meninggalkan kata-kata yang lalai, kata-kata yang yang kotor dan sebagainya, Allah tak berhajatkan pada pahala puasanya. Ada sebagai ulama menyatakan orang-orang yang mencemarkan kemuliaan Ramadan ini dengan perbuatan maksiat, maka Allah tidak akan memuliakan dia dalam Ramadan itu. Maksudnya dia tidak terpilih untuk mendapatkan malam al-qadar. Bahkan dalam satu riwayat, pandangan ulama menyatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan sesungguhnya akan diampunkan dosa setiap hamba-hamba Allah itu, wa kana fi akhiri lailatin min Ramadan, akan diampunkan mereka itu pada malam akhir Ramadan. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malam akhir Ramadan itu? Yakni akan disempurnakan, kata Nabi Islam, yuwaffa, akan disempurnakan ganjaran amal kebajikan yang kamu kerjakan itu pada malam al-qadar. Macam kita tuan-tuan, kita kerja dengan majikan kita, kita dibayar gaji bila hujung bulan ke tuan-tuan awal bulan? Biasanya hujung bulan tuan-tuan, kalau bagi awal bulan patu lenyap kita. Biasanya dibayar gaji kita pada akhir bulan. Kerana apa? Kerana akan dinilai prestasi gaji dan bonus kita itu dalam sepanjang bulan itu, maka yang akhir itulah akan menentukan berapa banyak kadar yang setimpal dengan titik peluh dan usaha kita. Kalau semua orang dapat sama pada bulan Ramadan, maka itu tidak adil.
Jadi sebab itu Allah Ta'ala memilih pada malam Al-Qadar adalah malam kemuncak kepada kesempurnaan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang menghidupkan sebulan Ramadan ini. Allah, ruginya kalau kita pada malam Al-Qadar yang mana Allah Ta'ala berikan tambahan ganjaran yang lebih, kita tak ada pada malam itu. Ya, kita tak jaga pada malam itu. Ya, maka ini satu kerugian yang amat besar tuan-tuan. Bahkan dalam satu riwayat hadis juga ada menyebutkan, kalaulah manusia ini tahu hebatnya betapa pentingnya malam Al-Qadar yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab kita ni umur pendek tuan-tuan. Kita tak boleh mengatasi amalan umat-umat zaman Nabi dulu pasal umur mereka panjang. Umur mereka panjang, tempoh beramal mereka pun panjang. Jadi sebab itu Allah bagi kemuliaan kepada umat Nabi SAW, Allah bagikan mereka malam Al-Qadar. Dalam satu hadis yang saya baca, zaman Nabi dulu ada dua pemuda lelaki. Dua pemuda lelaki ni tuan-tuan, salah seorang daripada mereka, mereka berdua ini buat amal begitu banyak. Salah seorang daripadanya mati syahid dalam peperangan. Pergi perang bersama Nabi SAW, mati syahid terkorban. Seorang daripada mereka pula, dia pergi perang juga tapi tak mati syahid. Allah lanjutkan usianya sampai setahun untuk dia bertemu pada Ramadan yang berikutnya. Kawan dia yang pertama dah pergi mati syahid fi sabilillah. Dia ni nak mati syahid tak dapat. Allah lanjutkan usianya setahun sampai dia jumpa Ramadan pada tahun berikutnya. Pada masa itu barulah dia meninggal dunia. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala, dia mimpi jumpa dua orang sahabat ini duduk di hadapan pintu syurga. Allah, kita nak duduk mimpi pintu syurga ni tuan-tuan, payah nak jumpa mimpi lagu ni. Tapi kalau menyanyi mirip menantimu di pintu syurga tu, kita biasa. Ha, biasa dengar. Tapi nak mimpi duduk depan pintu syurga tak biasa lagi. Jadi Talhah dia nampak dua orang sahabat ni duduk di depan pintu syurga. Malaikat Ridwan nak panggil, nak iring di antara dua sahabat ni kedua-duanya untuk dipanggil masuk ke dalam syurga. Ketika itu Talhah menyangkakan bahawa orang yang mati syahid tu mesti masuk syurga dulu, pasal tak ada benda yang lebih mulia daripada kemuliaan orang yang mati syahid. Pada ketika itulah Malaikat Ridwan panggil nama sahabat yang dilewatkan usianya setahun kemudian itu. Dia dipanggil dan diiring masuk ke dalam syurga lebih awal daripada lelaki yang mati syahid, sahabat yang mati syahid tadi. Jadi Talhah ni terkejut tuan-tuan. Eh, tak mati syahid, kawan tu mati syahid, pasal apa kawan ni masuk syurga dulu? Pagi tu dia jaga, dia bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, huraikan pada aku apa maksud mimpi ini. Nabi kata, mimpi kamu benar, jangan kau rasa ta'ajub. Bukankah sahabat kamu ini Allah dah panjangkan usianya setahun? Benar. Bukankah dalam tempoh setahun itu dia boleh buat macam-macam amal ibadat? Benar ya Rasulullah. Bukankah dalam tempoh setahun itu dia berpuasa dengan kita Ramadan itu? Benar ya Rasulullah. Sebenarnya dia juga telah pun mendapatkan malam Lailatul Qadar pada Ramadan kita. Kamu tahu kenapa dia dimasukkan syurga dahulu dan yang mati syahid masuk syurga kemudian? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Kerana jarak di antara darjat mereka berdua di dalam syurga, fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh. Jarak mereka berdua duduk masuk syurga, tapi jarak tingkatan syurga mereka itu adalah jauh jaraknya seperti langit dan bumi. Kawan yang Allah bagi umur panjang tu, semata-mata Allah nak bagikan kecukupan pada dia supaya dia dapat jumpa Ramadan, supaya dia juga ada peluang untuk dapatkan malam Al-Qadar, walaupun Allah tak bagi rezeki mati syahid berbanding kawan dia, kerana Allah nak muliakan dia daripada sahabat dia itu. Cuba kita bayang, kita tuan, Allah Ta'ala bagi kita panjang usia jumpa Ramadan pada tahun ini. Mesti ada sebab. Allah tak buat sesuatu dengan sia-sia. Ada sebab. Mungkin barangkali tuan-tuan, Allah tetapkan di qada qadar kita ni meninggal katakan umur 60 lah katakan. Ya.
dalam tempoh 60 tu Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui amal kita belum layak dan cukup untuk masuk syurga. Ya, tak layak lagi. Jadi sebab tu Allah Ta'ala bagi lagi ruang dan peluang kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, supaya kita berkesempatan untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Supaya bila kita bertemu dengan malam Al-Qadar, bertambahlah umur kita. Yang mana kata para ulama, kalaulah kita mampu walaupun baca sepotong ayat Quran, bacalah. Kalau mampu tasbih sepatah, bacalah. Kalau mampu istighfar ataupun solat dua rakaat, laksanakanlah. Kerana dia seumpama kamu melaksanakan ibadat pekerjaan itu selama tempoh lebih daripada 84 tahun secara istiqamah. Kita tuan-tuan nak buat amal secara istiqamah selama 84 tahun mustahil. Pasal apa mustahil? Umur nak sampai 80 pun payah dah. Ini kan pula 84 tahun tu nak buat benda amal itu secara istiqamah lagi sukar. Sebab apa tuan-tuan? Dikatakan zaman Nabi dulu, Nabi ada cerita pada sahabat. Nabi cerita pada sahabat, ada dua orang lelaki pemuda yang hidup pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, yang mana amalan dua pemuda ini adalah amalan yang cukup hebat. Amalan yang ketika mana Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, para malaikat menyebut-nyebutkan nama-nama dia di dalam setiap lapisan langit. Kita ni tuan-tuan, kalau amal kita banyak, amal kita, iman kita tinggi, takwa kita hebat, malaikat duk bicara tentang nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berbangga dengan kita, malaikat pun akan menyebut nama-nama kita di sisi Allah. Maka bila Nabi cerita, sahabat kata, ya Rasulullah, cerita pada kami apa hebatnya dua amalan lelaki ini, kami nak ikut juga. Maka Nabi pun kata, adapun yang pertama, dia berpuasa setiap hari selama 84 tahun. Dan yang kedua pula, dia semayang qiyamulail tiap-tiap malam, dan dia buatkan amalan itu selama lebih daripada 1000 bulan, yakni menyamai 84 tahun. Sahabat bila dengar lagu tu, payahlah macam ni, geleng kepala. Ya, sahabat giling kepala sebab apa? Sahabat amat rasa berat kalau nak buat amal seperti itu selama 84 tahun dan tidak pernah tertinggal. Itulah hebatnya amalan kaum Nabi-Nabi terdahulu. Dua orang itu saja daripada ramai-ramai. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, mintalah anugerah daripada Allah supaya Allah muliakan umat engkau. Kerana itulah Allah turunkan ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kita tuan-tuan, Allah muliakan kita bangun sebahagian daripada malam, bukan sepenuh malam Al-Qadar itu. Kalau kita dapat hidupkan sebahagian daripada malam Al-Qadar itu pun, amal kita yang tak seberapa, tak istiqamah itu hanya malam itu sahaja, di sisi Allah lebih baik Allah berikan ganjaran dan pahalanya daripada dua pemuda yang buat amal selama 84 tahun itu. Inilah kemuliaan dan hadiah yang Allah beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu amatlah rugi kita ni, Allah sediakan tiap-tiap Ramadan, Allah sediakan hadiah ini, kita biarkan hadiah itu berlalu dan dia jadi milik orang lain dan tak jadi milik kita. Ini kadang-kadang yang kita kena berikan kefahaman bahawa pentingnya malam Al-Qadar untuk kita raihkan dia tuan-tuan. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi tuan-tuan. Antara juga kata ulama, orang-orang yang terhalang daripada mendapat malam Al-Qadar, saya ringkaskan, yang pertama, orang yang duduk dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia masih lagi syirik kepada Allah. Orang yang syirik ataupun dia ada kepercayaan syirik atau beramal dengan pengamalan syirik masih ada, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar itu. Yang kedua, iaitu orang-orang yang mensia-siakan kedua ibu ayahnya. Sebagaimana yang Jibril baca sebutkan dalam hadis, orang yang bertemu dengan mak ayah dia yang sudah tua pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak berbuat baik kepada keduanya. Sebab tu kita kalau mak ayah dah tak ada, kita kena buat baik juga dengan cara kita kirimkan pahala pada mereka. Kalau katakanlah mak ayah kita pun kita dah kirimkan pahala, kita sebagai mak ayah kena pesan pada anak-anak,
Pesan pada anak-anak, kalau mereka buat amal macam mana pun, tetapi seandainya kalau mereka abaikan kedua orang tua dia, disia-siakan dalam bulan Ramadan, maka amalan dia itu tidak berguna bagi dia. Tidak berguna. Sebaliknya Allah Ta'ala juga mengambil hablum minan nas untuk orang yang mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar ini Allah juga mengambil kira hablum minan nas. Yang pertama sekali adalah hubungan kita menjaga berbuat bakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga disebutkan oleh Pak Dr. A. Al-Qarni ini, dia katakan bahawa orang yang terhalang itu juga adalah orang-orang yang telah pun berada di dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak bertaubat dan masih ada lagi dosa besar di sisinya. Maksudnya dia belum lagi meninggalkan dosa besar dan belum lagi bertaubat akan dosa besar itu. Sebab itu dalam hadis yang disebutkan tadi bahawa bila Nabi kata celaka orang jumpa Ramadan tapi dia tak minta ampun dalam bulan Ramadan tersebut. Maksudnya dia tak tinggalkan dosa dia yang berat. Dosa kecil ni memang kita tak boleh elak lah tuan-tuan. Dosa kecil ni buat lagi pun kita dah dapat dah dosa kecil. Tapi yang dikatakan dosa-dosa yang besar ini, antaranya adalah 7 perkara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang kita kena peringat tuan-tuan. Kita duduk bulan Ramadan, tuan-tuan semayang tarawih baca Quran. Tapi antara 7 dosa besar yang Nabi sebut itu, selain daripada syirik, adalah orang-orang yang memakan harta riba, orang-orang yang memakan harta anak yatim, orang-orang yang mengambil harta orang lain di dalam bulan Ramadan atau sebelum Ramadan. Itu kita takut juga. Kita rasa amal kita ni cukup banyak lah, tapi takut kerana asbab dosa-dosa besar yang kita buat itu, takut amal tu tak sampai pada Allah, kita pula tak dipilih untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Selagi mana kita tak meninggalkan 7 dosa besar yang Nabi sini sebutkan di dalam hadis yang sahih. Ini kadang-kadang kita kena buat koreksi balik. Pasal orang kita dia faham nak dapat malam Al-Qadar ni takat tarawih, takat baca Quran, takat puasa boleh dapat. Tak. Allah ambil kira seluruh. Seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah ambil kira. Ya. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dikatakan juga adalah orang yang tidak terpilih pada malam Al-Qadar itu adalah orang yang memutuskan silaturahim atau orang yang banyaknya melakukan permusuhan. Ya. Sebab apa? Pada zaman Nabi SAW dulu tuan-tuan, pernah berlaku Nabi diberitahu oleh Allah bila berlaku malam Al-Qadar. Nabi pun seronok dapat tahu, Nabi nak cerita pada para sahabat. Nabi pergi jumpa para sahabat, Nabi nak cerita bila berlaku malam Al-Qadar. Tiba-tiba dalam perjalanan Nabi telah terlihat 2 lelaki Arab badui yang sedang bergaduh daripada kabilah yang berbeza. Bergaduh maki hamu gini-gini, dan ternyatalah mereka berdua memutuskan persaudaraan di antara 2 kabilah itu dan mengisytiharkan peperangan sesama mereka kerana perbalahan yang berlaku. Akhirnya apa Nabi buat? Nabi pergi, Nabi bai'ahkan balik, Nabi islahkan balik, Nabi saudarakan mereka balik. Dan bila selesai masalah itu, Nabi nak pergi jumpa sahabat, nak bagi tahu balik bila malam Al-Qadar itu. Maka Nabi menyatakan, unsi tu ditilkan laylah, Allah telah lupakan aku bila malam tu. Ulama bila syarahkan hadis ni, ulama bagi tahu, kalaulah Nabi SAW tengok orang bergaduh, orang yang memutuskan silaturahim pun Allah lupakan Nabi. Bagaimana pula kalau orang yang duduk dalam bulan Ramadan ini, dia ini banyak bergaduh dengan orang, dia ini banyak masalah dengan orang, dia ini selalu memutuskan silaturahim dengan orang ataupun mengajak orang lain putuskan silaturahim dengan orang lain. Jadi dibimbangi bahawa takut-takut tuan-tuan, perbuatan amal yang dilakukan ini menjadi salah satu daripada asbab terhalangnya kita untuk mendapat kemuliaan pada malam Al-Qadar itu. Ya, ini di antara apa yang disebutkan oleh ulama. Baik, satu lagi, Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam keberkatan. Ulama tafsir Al-Imam Al-Alusi dia kata, Allah sebut malam
Lailatul Qadar sebagai malam keberkatan. Kerana dikatakan pada malam itu malaikat menurunkan tiga perkara. Yang pertama, malaikat menurunkan rahmat Allah kepada mana-mana hamba yang akan dikurniakan rahmat itu supaya dia ini masuk syurga dengan rahmat Allah. Yang kedua, malaikat bawa turun pengampunan kepada sesiapa yang menghidupkan malam itu, yang meminta ampun kepada Allah, lalu Allah bebaskan dosanya, ampunkan dosanya, dan dia dibebaskan daripada api neraka. Dan yang ketiga, Allah turunkan adalah keberkatan, yakni bertambah-tambahnya kebaikan dalam kehidupannya. Sebab itu tuan-tuan, masa belajar di Azhar dulu, ada seorang sahabat saya, dia cerita ada seorang tok syekh ni, orang alim ni, dia mengajar di Jami'ah Azhar dan juga dia mengajar di masjid-masjid. Bila kita ni pelajar-pelajar Malaysia, kadang-kadang kita buat rotation, kita beli makanan-makanan, kita pergi setiap rumah syekh-syekh, kita berbuka puasa dengan mereka. Sebab kita minta mereka doakan sekali, nak ambil barakah itu. Selain daripada kita nak dapatkan pahala daripada tok syekh itu. Puasa pahala kita, kalau kita tajar orang lain, taklah sehebat macam kalau kita buat orang alim. Sebab tu saya teringat ada satu kisah. Seorang syekh ni dicerita, dia ni guru Quran tuan-tuan. Dia ada mahat tahfiz. Dia buka sekolah belajar tentang bacaan Quran, termasuk belajar tentang tafsir, pengkhususan dalam bidang tafsir. Dia lahirkan pelajar-pelajar yang pakar dalam menghafaz Quran, menguasai qiraat dan menguasai bidang tafsir. Dia kata dia kerahkan anak-anak murid dia dalam bulan Ramadan khatam Quran seminggu sekali khatam. Sampai ada yang dah lancar tu di kalangan anak murid dia, sehari sekali khatam. Tu dia, sehari sekali khatam. Nah, itu memang dah pure lah tuan-tuan, memang dia lancar sungguh lah tu. Tiba-tiba datang seorang jemaah, jemaah yang selalu belajar ilmu, tapi bulan Ramadan dia tak mengajar syekh ni. Dia tumpukan pengulangan Al-Quran kepada anak murid dia. Sebab tu ulama dulu kata betul, kita kalau nak hafal Quran, masa bulan Ramadan lah paling sesuai kita hafal. Ya, pada bulan Ramadan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke Mekah, ke Madinah, masa sebelum tarawih, saya pernah perhati ada beberapa orang Arab, ya, dia bawa anak-anak dia masuk masjid, dia akan cek hafazan anak dia yang anak dia pernah hafal. Sekurang-kurangnya kita kena cek anak-anak kita, kan pergi belajar sekolah hafal apa semua Quran yang duduk ulang. Kita biasa tak ambil tahu sangat pasal kita dah serahkan pada guru. Tapi bulan Ramadan cuba kita cek tengok hafazan dia. Selain daripada kita cek hafazan yang kita pernah hafal, masa bulan Ramadan lah masa sesuai untuk kita buat pengulangan hafazan itu. Kerana ingatan kita lebih bersih, sebab tak banyak makanan-makanan yang ada syubhah yang masuk. Masa tu paling sesuai. Jadi syekh ni datang seorang jemaah, dia kata, tuan, saya cemburu tengok anak-anak ni seminggu sekali khatam. Saya nak khatam ni, Allah, setahun sekali ikut kalau nak dapat. Disebut dalam syekh ni cerita balik masa dalam ceramah dia. Maka dia kata, wahai tuan, kalau kamu nak dapat pahala khatam Quran ini, ya, bukan maksudnya dia tak perlu khatam, dia boleh, dia kena khatam juga lah. Tapi kalau dia nak dapat fadilat khatam Quran ini, kamu tajalah anak-anak murid ini berbuka puasa. Jadi seumpama kalau kita tajar orang yang berbuka puasa itu, kita bukan takat dapat pahala puasa dia, tapi amal ibadat yang dia kerjakan sepanjang ketika dia berpuasa pun kita dapat juga. Oh tuan-tuan, sebab tu kita kena cari orang-orang yang kita tengok, Masya Allah, dia ni baik. Kita tajar dan amal yang dia buat tu pun kita dapat pulut, seolah-olah dia juga dapat fadilat berbuka puasa, mengkhatamkan Quran itu tadi. Ya, mengkhatamkan Quran. Baik, jadi nak sebutkan di sini tuan-tuan, kita nak berbalik tadi persoalan berkenaan dengan antara orang-orang yang dihijabkan daripada malam Al-Qadar yang saya sebutkan tadi. Ya, Allah nyatakan pada malam tu malam barakah. Syekh ni bila kita beli, bawa pelajar Malaysia bawa beli makanan, dia tak makan tuan-tuan. Dia kata, pasal apa tuan syekh tak makan ni, kami beli ni? Dia kata, selama mana aku tidak mengetahui bagaimana orang yang menjual itu dan daripada mana hasil yang kau belikan kuih ini untuk aku, maka aku tidak akan memakannya. Bukan soal benda ini haram, dia kata benda ini halal.
bukan aku bersangka buruk dengan kamu, tetapi aku nak jaga nilai barakah. Aku takut pada malam Al-Qadar Allah turunkan barakah, aku dapat sikit kerana asbab, kerana aku hilangkan persoalan berkat di dalam kehidupan aku. Ha, sampai tahap tu. Kita tuan-tuan, kalau orang datang bagi apa, kuih pelita, kuih kasui, hai, nak tanya apa lagi, makan je lah tuan-tuan. Tanya apa lagi, orang bagi makanan paling sedap, makan FOC, free of charge. Itu paling sedap ni. Hai, nak tanya apa lagi, Tok Syekh ni dia tengok sedap pun dia tanya dulu. Maksudnya dia jaga nilai berkat, bukan persoalan haram. Dia nak jaga nilai berkat itu. Kadang-kadang orang yang tukang jual tu macam mana, tutup aurat ke tidak? Orang yang tukang jual tu jaga sembahyang lima waktu ke tidak? Bukan nak suruh kita perhati tanya tukang jual tu. Maksudnya adalah kita yang membeli, kita memberikan pandangan kepada orang itu, kita bersangka baik berdasarkan kepada zahir dia. Jadi kalau kita tengok watak dia bagaimana, hasil yang kita beli itu pun bagaimana, itu pun dia ambil kira kerana nak mendapatkan nilai barakah itu tuan-tuan. Ya, ini di antara yang disebutkan bahawa kepentingan pada malam yang penuh barakah itu, kita agar kita terpilih di sisi Allah untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kepada kita kemuliaan pada malam tersebut insyaAllah. Sekadar itulah tuan-tuan apa yang dapat kita kongsikan bersama pada tengah hari yang mulia ini. Dan kita banyak-banyakkanlah tuan-tuan, pada 10 malam akhir ini kita bacakan doa yang diajar oleh ulama. Allahumma a'inni wa wafiqni li qiyami lailatul qadr. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku. Sebab kita tak boleh bangkit sendiri kalau Allah tak jagakan kita. Ya Allah, bantulah aku dan berilah taufik kepada aku untuk aku menghidupkan malam Al-Qadar. Kita boleh baca dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Dan semoga apa hari-hari yang kita dah lalui dalam bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala memberkatinya insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sebelum akhir